Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Saat ini progres pembangunan IKN masih terus berlangsung, di mana saat ini terlihat persiapan jelang upacara terus dilakukan, di mana nampak para pekerja mulai melakukan tahap finishing pada bagian tenda dan panggung untuk upacara. Nampak bagian atas tenda diberi penutup berwarna hijau dan nampak juga videotron dengan ukuran jumbo sudah terpasang dengan rapi di bagian sisi lapangan upacara. Selain itu, jalan menuju Istana Garuda sudah mulai diaspal, di mana nampak lapisan aspalnya ini terdiri dari beberapa bagian. Dan tentunya saat ini terus dilakukan oleh para pekerja, di mana nantinya juga akan ada dilakukan uji coba kereta tanpa rel di IKN. Pemerintah merencanakan perayaan HUT RI ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024 di dua tempat Ibu Kota Nusantara atau IKN dan Jakarta. Namun upacara pengibaran bendera merah putih hanya akan dilaksanakan di IKN. Pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Raja Juli Antoni mengatakan, ia sudah membahas persiapan upacara kemerdekaan di IKN dengan Kepala OIKN Bapak Basuki Hadi Mulyono. Saya bertemu dengan Pak Bas, kami update semua perkembangan, katanya di channel Polis Cinema Senayan Park Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 5 Agustus. Upacara 17 Agustus atau HUT RI pertama di IKN bakal dipimpin langsung oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Ia akan didampingi Presiden terpilih Pilpres 2024 Bapak Prabowo Subianto. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan, kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP Ibu Kota Nusantara terbagi menjadi 3 zona, yakni zona 1A, 1B, dan 1C. Di kawasan KIP sendiri, di mana distribusi rencana untuk kawasan KIP dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama adalah zona 1A. Zona 1A terdiri dari kawasan inti pemerintahan, di mana terdapat Istana Negara dan Istana Garuda. Ada kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga, perumahan ASN, Polri dan TNI, ujar Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida di Jakarta pada hari Rabu. Bu Wida juga menambahkan untuk zona 1B sendiri merupakan pusat pemerintahan bagi edukasi, di mana terdapat universitas berstandar internasional dan juga pusat olahraga. Untuk zona 1C merupakan pusat pemerintahan di bidang kesehatan, di mana terdapat rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit internasional maupun perumahan, katanya. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN, perencanaan IKN terbagi atas 3 wilayah perencanaan, yakni kawasan pengembangan IKN dengan luas wilayah kurang lebih 119.962 hektar, kawasan IKN KIN dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 hektar, dan kawasan inti pusat pemerintahan yang merupakan bagian dari KIN dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektar. Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida di Jakarta pada hari Rabu. Bu Wida juga menambahkan untuk zona 1B sendiri merupakan pusat pemerintahan bagi edukasi, di mana terdapat universitas berstandar internasional dan juga pusat olahraga. Untuk zona 1C merupakan pusat pemerintahan di bidang kesehatan, di mana terdapat rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit internasional maupun perumahan, katanya. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN,
perencanaan IKN terbagi atas 3 wilayah perencanaan, yakni kawasan pengembangan IKN dengan luas wilayah kurang lebih 119.962 hektar, kawasan IKN Kin dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 hektar, dan kawasan inti pusat pemerintahan yang merupakan bagian dari Kin dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektar. Visi Kota Dunia untuk Semua tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di IKN pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.